Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, setelah itu dan orang-orang yang berusaha mengikuti mereka dengan kebaikan, ini akan ada terus sampai di akhir zaman. Ini yang bisa kita usahakan. Inilah sebabnya kita mempelajarinya, dan inilah sebabnya kita mengkajinya, sama sekali bukan untuk mengklaim cuma diri kita yang benar justru karena kita merasa banyak kesalahan makanya kita belajar supaya kita membenarkan kesalahan kita justru orang-orang yang tidak mempelajari dan tidak memperdulikannya justru ini yang sebenarnya pantas dirasa dicap merasa aman dari kemungkinan tersesat ya karena mereka tidak memperdulikan dan tidak berusaha untuk mengkaji mana jalan yang benar sebagaimana yang diberitakan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tayyibarakallahu fikum. Sekarang kita lanjut membaca keterangan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala dalam kitab beliau, kitab yang kecil tapi bermanfaat ini. Nah, kita masuk di pembahasan baru Minhajul Firqatin Najiyah Metode beragama jalan dari golongan yang selamat. Sudah pernah saya sebutkan di pertemuan yang lalu, kalau tidak salah ingat, beda antara manhaj dengan akidah. Kedua-duanya merupakan bagian dari agama. Itu pasti. Cuma dikatakan, ketika dikatakan manhaj, dia itu mencakup semua permasalahan agama. Ya. Oleh karena itu ketika kita mempelajari manhaj ahlu sunnah wal jamaah, artinya kita mempelajari metode mereka beragama secara utuh. Inilah yang disebut dengan Islam yang kafah yang diperintahkan di dalam Al Quran. Ya ayuhal ladina amanu dhu'lu fi silmi kafatulat tabi'u hutuati Wahai orang-orang yang beriman. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafa, yakni totalitas Lahir dan batin Masuk secara keseluruhan Dalam berakidah yang mengikuti Islam yang benar Dalam berakhlak ya, mengikuti yang <coughs> dalam ya, mengikuti Islam yang benar Dalam menasihati yang mengikuti Islam yang benar Dalam berdakwah mengikuti Islam yang benar Dalam beramar ma'ruf nahi mungkar Semua permasalahan agama Tidak mengambil sebagian dan meninggalkan yang lain Karena ini berarti tidak berislam secara kafah seperti yang diperintahkan di ayat ini. Taib. Jadi yang namanya manhaj ini lebih luas. Ada metode dalam berakidah, metode dalam berdakwah, metode dalam menyikapi kesalahan, metode dalam menasehati, bermuamalah dan seterusnya. Kita lihat dijelaskan di sini. Jadi minhajul firqatin najiyah bagaimana metode beragama golongan yang selamat yang disebutkan di dalam hadis perpecahan umat mereka lah yang selamat karena berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu Taala anhum ajma'in. Awalan yang pertama. Al-Firqotun Najiyah kata beliau هي التي تلتزم منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ومنهاج اصحابه رضي الله عنهم من بعده وهو القران الكريم الذي انزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وبينه لصحابته في احاديثه الصحيحه al naji atau golongan yang selamat mereka ini adalah orang yang selalu berpegang teguh dengan minhaj metode beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup beliau makanya mereka tidak akan pernah lepas dari belajar sunnah membaca Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih. Karena ahlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Sebagaimana pernyataan Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Imam Muslim. Siapa yang ingin mengenal bagaimana petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup, maka bacalah Al-Quran, kemudian pelajari hadith-hadith beliau. Agar kita mengenal bagaimana beliau berakidah, Bagaimana beliau beribadah Bagaimana beliau ketika berdoa Berzikir, membaca Al-Quran dan seterusnya Jadi mereka selalu berkomitmen Berpegang teguh dengan Metode beragama Rasulullah SAW Dalam hidup beliau Dan Metode beragama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in Sepeninggal beliau Karena sudah baca, kita baca kemarin hadisnya Golongan yang selamat itu hum yauma wa Mereka adalah orang yang senantiasa mengikuti seperti petunjuk yang aku lakukan dan para sahabatku radhiyallahu taala Makanya di sini rahimakumullah benar-benar wajar kalau ditafsirkan Golongan yang selamat atau golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah adalah ahlul hadis, karena siapa yang akan mempelajari tata cara beragama Rasulullah SAW dan para sahabat, siapa yang akan selalu mengkaji bagaimana mereka berakidah, mereka beribadah, bagaimana mereka berdakwah, pasti orang-orang yang selalu menggeluti hadis-hadis Rasulullah SAW yang senantiasa mempelajari hadis-hadis beliau, riwayat-riwayat hadis beliau, karena kita bisa menukil hadis-hadis Rasulullah SAW dan keterangan para sahabat dalam memahami dan mengamalkan agama pasti dari sumber-sumber yang memuat keterangan-keterangan hadis atau riwayat-riwayat asar-asar para sahabat radhiyallahu taala seperti kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, An Nasa'i, Jami' at Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Sunan Ad-Darimi, Musnad Imam Ahmad, Musannaf Abdul Razak, Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan kitab-kitab yang lain. Yang selalu mempelajarinya. Kemudian meneliti mana riwayat yang sahih, mana yang tidak sahih. Ya, mereka-mereka ini yang disebut dengan penafsiran para ulama mereka lah yang dimaksud sebagai golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah karena pasti mereka yang lebih tahu tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu memahami dan mengamalkan Islam kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Adapun orang yang tidak belajar hadis kira-kira dia akan beragama dengan apa? Dengan akal pikirannya, dengan perasaannya. Mungkin dia baca Al-Qur'an terus baca terjemahannya. Tapi nanti ketika menjelaskan maknanya dia akan gunakan akal pikirannya. Dia akan memahaminya dengan perasaannya atau dengan pengalamannya dengan kenyataan yang disaksikannya. Jadinya Al-Quran ditafsirkan sesuai dengan keinginan masing-masing. Ini yang menyebabkan umat ini tersesat. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sekaligus menurunkan penjelasannya. Pada wahyu yang diturunkannya kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran jadi Al-Quran diturunkan dengan lafad kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW maknanya di hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl. Wa anzalna ilaika dzikra dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an wahai Rasulullah supaya engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi, Al-Quran itu ada fat ada makna. Inilah sebabnya kita diperintahkan taat kepada Rasulullah SAW, mempelajari hadis-hadis beliau yang sahih, yang benar, penisbatannya bukan yang lemah, apalagi hadis yang palsu. Karena apa? Tidak akan bisa kita memahami Al-Quran kalau tidak paham hadis. Nabi SAW di dalam hadis riwayat dalam Sunan Abi Daud, dengan sanat yang sahih dinyatakan sahih oleh Syalul Bani Rahimahullah ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda Ala wa inni utitul Wa ma'ahu ma Ketauhilah sesungguhnya Diturunkan kepadaku Al-Quran Dan yang semisalnya bersamanya Apa yang semisalnya di sini? Maksudnya penjelasan Al-Quran juga Allah turunkan Di dalam wahyunya Itulah yang diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah beliau baik itu dalam ucapan beliau hadis-hadis yang sahih maupun dari praktek yang beliau contohkan di dalam sunnah sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam makanya pasti kalau orang tidak belajar hadis tidak kenal kitab-kitab hadis mesti dia akan tersesat dalam memahami agama karena dia akan memahami dengan akal dan perasaannya ada Ah, <tuh> yang dinukil dari sahabat yang mulia Umar bin khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan, "Iyyakum wa ashabar ra'yi fa innahum a'da ussunan. A'ayathumul ahadithu an yahfazuha faqalu bi ra'yihi fa, fa dhallu wa adhallu." Hati-hati kalian dengan orang-orang yang suka mengikuti akal dan pikiran dalam beragama. Karena mereka-mereka mereka inilah musuh-musuh sunnah. Ya, ayat humul hadith: mereka merasa susah untuk menghafal hadith-hadith Rasulullah SAW, sehingga karena tidak punya dalil dari hadith, mereka pun berpendapat tentang agama dengan pikiran dan akal semata-mata, sehingga mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Jadi, ini yang terjadi. Kenyataan ini yang terjadi di akhir zaman ketika banyak orang-orang yang ingin bicara tentang agama tapi tidak merujuk kepada sumber agama itu sendiri. Orang-orang sekarang lebih su lebih susah lebih suka merujuk kepada perkataan orang-orang barat yang sama sekali tidak mengenal agama. Bagaimana mungkin Islam ditafsirkan dengan pernyataan orang-orang barat yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama? <tuh> ya. Atau kemudian dengan akal itu pun akalnya bukan merupakan akal yang sehat karena tidak diluruskan dengan wahyu, tidak dibenarkan dengan belajar akidah yang benar, ya. Memang betul Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an memuji orang-orang yang punya akal tapi akal yang sehat. Fa ya ulil absar, ulil nuhah. Ya, ini orang-orang yang punya akal sehat, yakni akalnya bersih sejak Awal dia belajar Akhirnya belajar Islam yang benar Akhirnya pemahaman akidahnya lurus Dia memahami tentang Allah subhanahu wa ta'ala Bukan dengan mendahulukan Apa yang muncul dalam pikirannya Karena pikiran manusia tidak ada yang jamin kebenarannya Makanya orang bisa memikirkan seperti ini Orang yang kedua beda lagi pemikirannya Orang yang ketiga beda lagi Demikian pula perasaan Tapi kalau Al-Quran dan Sunnah jelas dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah di sini <tuh> golongan yang selamat metode mereka beragama ya mereka selalu berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabat yang mana metode mereka adalah Al-Quran ya yang Allah turunkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian Rasulullah SAW jelaskan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in di dalam hadith-hadith yang sahih oleh karena itu belajar Islam Kita diperintahkan merujuk kepada sumbernya Ini yang kita harus lakukan Ya, Setelah kita merujuk kepada sumbernya Kita fahami Kita tahu cara untuk Memahami Islam secara umum Baru kita melihat Peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman kita Untuk kita hukumi Dan kita kembalikan permasalahannya kepada Islam. Karena kalau kita mengatakan Islam ini agama yang sempurna dan semua kaum muslimin sepakat, al yauma akmaltu lakum Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Apa artinya sempurna? Artinya lengkap. Semua permasalahan dijelaskan di dalam Islam dan ini benar-benar nyata. Ya. Berarti Ketika ingin kita memahami permasalahan apapun sampai di akhir zaman Semua sudah ada petunjuknya dalam Islam Tinggal permasalahannya kita mau belajar atau tidak Ya, Kita mau benar-benar menekuni petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam atau tidak Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan di dalam Al-Quran Walakode qur'ana lidzikri Fahal mim mudakhir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran Sumber peringatan Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya Jadi permasalahan kita adalah Atau kaum muslimin saat ini adalah Kembali kepada agama Itu saja intinya Kembali artinya belajar Artinya mengkaji Inilah tolabul ilmi yang disebut sebagai Tanda kebaikan yang Allah kehendaki bagi hambanya Antum pernah dengar sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud juga dalam Musnad Imam Ahmad. Dinyatakan sahih oleh Syalal bani rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza tabayatum bil 'inati" Wa akhadtum adnabal baqari Waraditum bizzar'i Kalau kalian telah mulai melakukan jual beli dengan inah Salah satu bentuk jual beli yang riba Ya Kemudian Kalian sudah sibuk memegang ekor-ekor sapi Sibuk dengan peternakan urusan dunia. Waraditum bizarri kalian sudah gandrung dengan perladangan, yakni menanam bersawah ladang, urusan dunia juga, sehingga kalian meninggalkan jihad di jalan Allah dengan makna yang benar. Ketika itulah ketika manusia sudah sibuk dengan urusan dunianya, lupa dengan agamanya, ketika itu apa kata Rasulullah SAW Salatallahu alaikum Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepadamu kehinaan dan kerendahan Ini sudah janji dari, dari Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kaum muslimin tidak peduli kepada agamanya hilang kemuliaannya Maka wajar Allah timpakan kepada mereka apa? Dhul Kehinaan dan kerendahan Bagaimana cara dicabut Rasulullah SAW melanjutkan di hadis ini wala yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan menghilangkan kerendahan tersebut, mencabut kerendahan tersebut sampai kalian mau kembali kepada agamamu. Ini solusinya. Semua permasalahan ini solusinya. Arruju ila din. Kembali kepada agama. Jadi kita merasa mulia dengan agama kita, kita merasa bangga dengan mengkaji Al-Qur'an, memahami isinya, Kita merasa bangga ketika kita membaca Al-Quran dengan benar Apalagi menghafalnya, memahami kandungan isinya, mengkaji hadith-hadith Rasulullah SAW Ini solusinya ya. Karena kemuliaan kita yang sesungguhnya ada pada Islam Berarti kalau kita kurang berpegang teguh dengan Islam Allah akan hilangkan kemuliaan kita Ini kan termasuk makna yang adalah Asar yang terkenal dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu Inna kunna adal la kaumin kata Omar Ibnul Khattab radhiyallahu Taala Anhu dulunya kami bangsa Arab adalah orang yang paling rendah hina. Faazza na Allahu bil Islam maka Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kami dengan Islam datang Islam memuliakan mereka. Fa mahma bta'ainal iszatabi goirima azza na Allahu bihi adalna Allahu maka ketika kemudian nanti kita mencari kemuliaan. mencari kebanggaan selain dari kemuliaan Islam, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dan merendahkan kita. Oleh karena itulah, ya, permasalahan yang terjadi di umat ini adalah kurang berpegang teguh dengan agama. Kita harus mengakui termasuk diri-diri kita sendiri. Ini yang perlu kita perbaiki, makanya kita ingin mengajak kaum muslimin kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan belajar Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah. Taib wa amara al muslimina bi tamassuki bihi ma Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Di dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda taraktu fikum shay'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati walay yatafarraq hatta yarida alayya alhawd aku tinggalkan kalian aku tinggalkan pada diri kalian dua peninggalan dua petunjuk yang kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh dengan keduanya yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnahku sunnah Rasulullah SAW yang keduanya tidak akan terpisah sampai keduanya datang kepadaku di telaga pada hari kiamat nanti ini jaminan dari Rasulullah SAW Alaihi Wasallam ya orang tidak akan tersesat tidak akan celaka kalau dia benar-benar jujur ingin kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Siapa yang benar-benar menjadikan hatinya tunduk Allah akan bimbing dia Karena Al-Quran dan Sunnah adalah sebaik-baik petunjuk <tuh> Ya Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan di dalam Al-Quran <tuh> <tuh> Maka jika datang kepadamu petunjuk dari wahai manusia Siapa yang mengikuti petunjukku Dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka di akhirat nanti Jadi orang-orang yang benar-benar tidak ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Inilah orang-orang yang akan menyimpang pemahamannya Ketika orang-orang ada yang bangga dengan pendapatnya sendiri Bangga mengikuti pikirannya dan ini akan terjadi di akhir zaman Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Masih banyak kaum muslimin yang alhamdulillah mau mendengarkan nasihat. Masih banyak orang-orang yang secara fitrah masih mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Oleh karena itu, beramar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang baik ini harus tetap ditegakkan. Bagaimanapun kelihatan orang-orang menentang, kita katakan kalau ada, maka alhamdulillah ada juga yang menerima. Ada sebagian orang salah dalam memahami makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian memperhatikan diri-dirimu sendiri. <laughs> la yadhurrukum tidak akan merugikan kamu orang-orang yang sesat setelah kamu mendapatkan petunjuk. Ada sebagian orang salah memahami ayat ini dan ini contoh di antara banyak contoh yang saya pernah sebutkan juga orang itu kalau belajar Al-Qur'an tidak kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum pasti dia akan salah paham terhadap Islam. Contoh ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum. Perhatikan dirimu sendiri. Seolah-olah tidak usah urusi orang. Tidak usah nasihati, tidak usah ceramai orang. Ini salah. <tuh> Karena ayat ini, <coughs> ya, kalau kita pahami dengan benar, Allah menyebutkan la yadur dhalla idah tadaitum tidak akan merugikan kamu orang-orang yang sesat kalau kamu mendapatkan petunjuk. Di antara ciri orang yang mendapatkan petunjuk adalah menyebarkan nasihat kebaikan, tapi dengan cara yang baik, dengan cara lemah lembut, menegur orang yang berbuat salah. <coughs> Maka ayat ini tidak berarti kita meninggalkan nasihat kepada kaum muslimin Meskipun kita melihat banyak penyimpangan Apalagi mendoakan keburukan kepada mereka Jelas tidak diperbolehkan Kita harus mendoakan kebaikan Nah ayat ini disebutkan di dalam riwayat yang sahih Pernah ditanyakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu atau sahabat yang lain Ternyata dia pernah menanyakan kepada Rasulullah s.a.w. tentang ayat ini. Dan telah dijawab oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadis sahih tersebut. Rasulullah s.a.w. bersabda, Balik tamiru bil ma'rufi, wa anil mungkari, hatta idha ra'aitum syuhhan mutaan, wa hawan muttaba'an, wa dunya mu'tharatan, wa ijaba kulli zira'yin fa'alaika haina idzin binafsika tetaplah kalian memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari keburukan sampai ketika kalian melihat syuhan muta'an kekikiran kepelitan yang benar-benar diikuti hawa nafsu yang diperturutkan dunia yang sangat digandrungi dan ijab Kekaguman masing-masing orang dengan pikirannya sendiri. Kalau sudah separah ini orang masing-masing dinasihati, dia merasa cukup dengan pendapatnya sendiri. Dia lebih mengutamakan kepentingan dunianya sendiri, hawa nafsunya diperturutkan, baru ketika ini kita memperhatikan diri kita sendiri. Alhamdulillah, kondisi seperti ini tidak kita dapati, ya merupakan... Keadaan yang umum dari kalangan kaum Muslimin. Alhamdulillah, sekarang kita menasihati orang terima, ada orang-orang yang kita sampaikan padanya ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW mereka dengarkan. Berarti kita harus tetap menyampaikan kebaikan Islam ini, tapi kita harus ingat akan ada orang-orang yang seperti ini keadaannya, Keagum dengan pendapatnya sendiri, terlalu gandrung dengan urusan dunianya. Orang-orang yang seperti ini tidak akan mempan baginya kita nasihati seperti apapun ya naudzubillah min nah ah, taib itu yang pertama kemudian thanian yang kedua metode mereka dalam beragama al firqatun najiyatu golongan yang selamat Ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi hina tanazui والاختلاف عملا بقول تعالى فإن تنازعتم في, في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Golongan yang selamat mereka selalu kembali kepada firman Allah Al-Quran dan kembali kepada sunnah Rasulullah SAW ketika terjadi tanazuk perpecahan dan perselisihan ketika terjadi perbedaan dan perselisihan karena mereka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa <tuh> Fa تَنَا Kalau kalian berbeda pendapat. Dalam satu permasalahan. Maka kembalikanlah kepada Allah. Maksudnya. Kembalikan kepada Al-Quran. Dan kepada Rasulnya SAW. Ia ini kepada hadith-hadith yang sahih. Kepada sunnah beliau yang sahih. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah. Dan hari akhir. Sikap itu adalah lebih baik. Dan nanti akibatnya juga akan baik. Maksudnya, Allah menjamin kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah tidak mungkin akan menimbulkan masalah. Jadi, merupakan pendapat yang sangat batil dan sangat bodoh. Kalau ada yang mengatakan berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, nanti akan melahirkan generasi yang ekstrem, teroris, dan seterusnya. Ini pemahaman yang sangat bodoh dari orang-orang yang tidak mengenal agama yang mengucapkan seperti ini justru kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini menjadikan seorang <coughs> hamba memiliki akhlak yang mulia sebagaimana akhlak Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in justru ini yang Allah jamin itu adalah sikap yang terbaik dan nanti hasil akhirnya juga akan baik <coughs> ya makanya ini yang senantiasa dipegang oleh golongan yang selamat Nah oleh karena itulah di sini kita perhatikan ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW Dengan pemahaman yang yang benar diturunkan untuk menyatukan umat Islam Maka tidak ada persatuan kecuali dengan bersama-sama kembali kepada Petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Oleh karena itulah saling menasehati dalam kebaikan Saling menegur yang berbuat salah dengan cara yang baik <tuh> Justru ini ajakan yang mengajak kepada persatuan yang sesungguhnya Bukan orang yang mendiamkan kesalahan saudaranya Dengan alasan kalau saya menegur nanti Justru saya bermusuhan tidak Justru sebaliknya Syaiton akan menjadi menjadikan permusuhan itu ketika kita berlarut-larut Dalam kesalahan tidak merujuk kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya nya alaihi wasallam pernah saya nukilkan beberapa kali makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman au madluman." Tolonglah saudaramu ketika dia berbuat zalim atau dizalimi, ketika dia menganiaya atau dianiaya. Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madluman." Aro'aita in kana zaliman kaifa ansuruhu Ya Rasulullah, saya menolong saudaraku kalau dia teraniaya, tersiksa, terdolimi. Tapi kalau dia yang melakukannya, bagaimana saya menolong dia? Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, Tamna'uhu minadhulmi, caranya kamu mencegah dia dari perbuatan dolimnya. Fa'inna dhalika nasruhu, itulah bentuk pertolonganmu kepadanya. Jadi kita melarang orang berbuat salah, ini justru kita menolong saudara kita. Inilah yang namanya... At-ta'awun alal birri wa taqwa Tolong menolong dalam kebaikan Dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan membiarkan atau Tidak menegur saudara kita Dengan alasan-alasan yang Tidak dibenarkan tadi Taib Wa qala ta'ala Juga ayat Al-Quran yang mereka amalkan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Di surat An-Nisa ayat yang lain Fala warabbika La yu'minuna hatta la fi mimma, mimma wa maka demi rabbmu <coughs> mereka tidaklah dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai rasulullah sebagai hakim pemutus dalam perselisihan yang terjadi di kalangan mereka. <coughs> ya. <coughs> Itu yang pertama. Ciri-ciri orang yang beriman dengan iman yang benar ketika ada persekentaan perselisihan di antara mereka, mereka langsung mengembalikannya kepada sunnah Rasulullah sallallahu Itu sikap yang pertama. Yang kedua, ditambah lagi la Kemudian mereka tidak mendapati keberatan rasa susah terhadap sikap tersebut. Mereka kembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW. Kemudian mereka lapang menerimanya. dan mereka tunduk dengan sepenuhnya terhadap keputusan tersebut. Orang yang beriman mengetahui sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Lebih baik dari pemikirannya sendiri Lebih baik daripada keinginannya sendiri Maka mestinya ketika Ada petunjuk Allah dan Rasulnya Dengan dalil yang jelas Pasti dia akan gembira menerimanya Ini sebagai bukti Benarnya iman di hati Di hati seorang seorang hamba Nah Taib kita adhan dulu ya Sudah waktu adhan kelihatannya Ya silakan Adhan dulu sebelum kita lanjutkan Barakallahu'alaikum الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا Huh? اشهد ان محمد رسول الله

fikum kita teruskan sedikit Jadi kita kembali jelaskan makna ayat tadi Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Tentang sikap yang benar Dalam beragama ketika terjadi perbedaan pendapat Di firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat An-Nisa ini Menyebutkan sikap orang yang beriman itu ada tiga Pertama dia mengembalikan kepada Petunjuk sunnah Rasulullah S.A.W Alaihi Wasallam. Yang kedua, dia tidak merasa ada keberatan dalam dirinya ketika melakukan hal tersebut. Yang ketiga, dia tunduk dengan sepenuhnya setelah ada petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan keputusan tersebut. Oleh karena itu, dengan sikap ini bisa dipastikan perselisihan akan kurang jika seseorang benar-benar selalu merujuk kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini pun kita mengetahui bahwa perpecahan dan perselisihan yang sesungguhnya itu adalah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau merujuk kepada pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar. Jadi bukan perpecahan dan persatuan itu diukur dari jumlah. Ketika ada satu orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar, yang lain menyelisihinya maka satu orang inilah yang dikatakan bersatu ya masih ingat ucapan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam sebuah atsar yang sahih ketika beliau mengatakan al jama'atu ma wafaqal haqq wa wahdak yang namanya jama'ah persatuan yang namanya kembali kepada pemahaman ahlu sunnah wal jama'ah adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun kamu seorang diri meskipun kamu seorang diri ya ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Al Bukhari dan Muslim dari Sahabat Khudayfa ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu ketika di akhir zaman terjadi banyak perpecahan di umat ini <coughs> di situ Khudayfa RA, radhiyallahu taala anhu Pertanya pertama bertanya fama tak in apa yang engkau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah kalau saya menjumpai yang seperti itu maka Rasulullah SAW bersabda Talzamu jama'at al muslimina wa imamahum Berpegang teguhlah kamu dengan jama'ah kaum muslimin dan imam mereka <tuh> Ya Ya ini kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan pemerintah kaum muslimin Dengan segala kekurangan yang ada padanya Termasuk tentu kita menasihati mereka dengan cara yang baik Mendoakan kebaikan Bukan malah memaki-maki atau memberontak kepada penguasa kaum muslimin <tuh> Kemudian Bertanya lagi sahabat Khudhaifah radhiyallahu taala anhu, "Il lam takun lahum jama'atun wala imamun? Bagaimana kalau di kalangan kaum muslimin tidak ada jama'ah dan tidak ada imam?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatazil tilkal firaqakum laha." Tinggalkan semua kelompok-kelompok yang ada yang berpecah belah ini. "Walau anta addha, walau anta addha bi asli syajaratin hatta yudrika kal mautu wa anta ala dzalik." Meskipun untuk itu kamu harus Akar, menggigit akar pohon sendirian sampai kematian datang menjumputmu, dan kamu tetap seperti itu. Ya, ini berpegang teguh sendirian. Ini yang namanya bersatu. Ketika orang lain berpecah, jadi bukan ketika ada orang membentuk kelompok, kita ikut berkelompok. Ini salah dalam Islam. Kita harus kembalikan pemahaman siapapun yang mengajak kita, kita ajak kembali kepada dalil, Al-Qur'an, dan sunnah dengan pemahaman sahabat radhiyallahu taala anhu inilah yang diperintahkan dan inilah yang namanya mengajak kepada persatuan sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini makna dari apa yang disebutkan di dalam poin yang kedua ini tentang sikap atau metode beragama dari ahlu sunnah wal jamaah atau golongan yang selamat. Tabarakallahu fikum. Insya Allah cukup sampai di sini sampai poin yang ke kedua ya. <tuh> Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sampai sebelum kita komat untuk sholat. dua pertanyaan yang tidak sesuai tema ini. Apakah dalam masalah masa iddah setelah ditinggal suami meninggal dunia bisa keluar rumah untuk mengikuti kajian di masjid? <coughs> Kalau cuma kajian dekat dan tidak menimbulkan fitnah, <coughs> kemudian juga tidak sampai terlalu lama di luar rumah, tidak sampai pulang malam misalnya, maka insya Allah ini tidak mengapa karena kebutuhannya untuk mengikuti kajian agar bisa menjaga kebaikan agamanya. Nah, berapa jumlah uang yang dikena zakat dan mana yang lebih utama diberikan secara langsung kepada orang miskin atau diserahkan ke amil zakat? Ini maksudnya zakat apa? Zakat harta maksudnya ya. <tuh> zakat harta ini berlaku untuk uang yang ditabung misalnya. <tuh> Dengan dua syarat, pertama <tuh> halal alaihil haul, genap berusia setahun, kemudian bulugun nisab. Ya pertama sampai nisabnya sampai batas minimalnya, kemudian jumlah ini genap berusia setahun. Ya boleh pertama tapi tidak boleh kurang dari dari nisab tersebut. Kalau sudah genap setahun dikeluarkan zakatnya dua <tuh> persen. Ya. Masalah nisab sendiri itu ada pendapat dari para ulama, ada yang mengatakan nisabnya setara dengan uh, sa, eh, kebanyakan ulama berpendapat bahwa nisab yang dijadikan sebagai nisab itu adalah emas karena dia lebih stabil harganya dibandingkan perak. Banyak ulama yang tidak uh, memakai perak karena harganya tidak stabil. Beda dengan emas dia stabil. Maka ini yang pantas atau cocok dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan nisab zakat yang dikenakan harta yang dikenakan zakat. Ada sebagian ulama yang mengatakan 85 85 gram emas. Ada juga yang mengatakan 70 gram dengan buku yang ditulis dan dengan menyebutkan dalil, tentu kita ambil yang lebih rendah supaya lebih uh, memberikan hak orang miskin. Kita uh, kita uh, tentukan nilainya sejumlah dengan uh, harga emas misalnya 70 gram. Uh, dari uang tabungan kita, kalau sudah sampai dan selama setahun tidak berkurang dari jumlah tersebut, maka kena kewajiban untuk mengeluarkan zakat 2,5 persen. Ini yang berhubungan dengan zakat harta dari uang yang ditabung. Nah, Taib cukup ada yang lain. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang atau kata-kata yang kurang berkenan. Shallallahu wasallam barakallahu alannabiina Muhammad wa ala alihi wasahbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.